Bupati Pinrang Irwan Hamid memimpin langsung pelaksanaan rapat di awal tahun 2023, Kamis, tanggal 5 Januari tahun 2023, di ruang rapat Bupati Pinrang. Dalam arahannya, Bupati Irwan berharap kegiatan-kegiatan di tahun 2023 dipercepat, mulai dari proses perencanaan hingga pada pelaksanaan. Hal ini lanjutnya, untuk menghindari pelaksanaan kegiatan yang terlalu lama, sehingga mempengaruhi kualitas kegiatan tersebut. Di samping itu, lanjut Bupati Irwan, meminta kepada organisasi perangkat daerah, untuk menghadapi tahun 2023 dengan meningkatkan kinerja untuk melayani masyarakat. Di samping itu, Bupati Irwan kembali mengingatkan, agar kepala OPD menjaga harmonisasi dan sinergitas dalam OPD yang dipimpinnya, agar menciptakan lingkungan kerja yang baik dan kolaboratif. Sementara itu, Wakil Bupati Pinrang, Dr. Andes Haji Alimin MSI mengungkapkan bahwa, dalam pelaksanaan perencanaan setiap kegiatan tentunya harus dilakukan dengan baik. Hal ini lanjutnya, diharapkan mampu mengatasi setiap permasalahan klasik diantaranya, keterlambatan pelaksanaan kegiatan akibat perencanaan yang kurang baik. Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, Insinyur Budaya, Staf Ahli Bupati, Asisten, dan Kepala OPD.